Rencana pemerintah Kota Jambi untuk merenovasi Tugu Jam Kota Baru atau yang biasa disebut Monas mulai terrealisasi. Hal ini terlihat dengan dimulainya tahapan pembangunan. Seperti yang terpantau Jek TV Rabu siang, di sekeliling bundaran Tugu Jam Kota Baru mulai ditutupi pagar seng setinggi 2 meter. Sementara itu, dimulainya tahapan pembangunan renovasi Tugu Monas Kota Baru menjadi Tugu Keris Siginjai menimbulkan pro dan kontra. Seperti kicauan sejumlah netizen di media sosial, dan rencana untuk melakukan unjuk rasa mulai mencuat ke publik. Seperti cuitan salah satu akun Facebook bernama Fit Haryadi yang menentang pembangunan Tugu Keris Siginjai dengan merobohkan bangunan lama. Dalam postingannya disebutkan, "Jangan asal bangun, patut menghargai ide kreatif orang lain. Membangun Tugu Keris Siginjai patut mendapat dukungan. Namun yang menjadi ganjalan dan timbulnya kritikan, kenapa harus menghancurkan dan menghapuskan suatu karya dan kenangan dari pemimpin sebelumnya?" Namun lain halnya dengan masyarakat Kota Jambi yang berhasil dijumpai Jek TV di sekitaran bundaran Kota Baru atau yang biasa menghabiskan waktu di Taman Jomblo. Mereka tidak mempermasalahkan dengan direnovasinya bangunan Tugu Monas dengan Tugu Keris Siginjai. Karena selain lebih indah, juga sebagai ikon untuk Kota Jambi. Berikut beragam tanggapan masyarakat Kota Jambi tentang pembangunan Tugu Keris Siginjai. Bagus sih kalau mau diganti juga, tapi kan ini udah lama banget kan di sini, udah terkenal juga kan Tugu Siginjainya, boleh dicari mungkin di tempat lain aja gitu diganti. Mana yang terbaik lah yang untuk di ini. Jadi selaku masyarakat gimana bang? Berapa? Ikuti pemerintah aja lah, pemerintah mau merubah gimana kan. Kita sebagai masyarakat yang ngikuti aja. Iya. Setuju kalau ganti. Setuju lah. Kalau untuk pemerintahan yang bangun sini kan untuk khusus untuk Jambi memperhati daerah Jambi, saya setuju. Bagus. Lebih bagus, Pak. Iya, untuk anu apa kan? Selanya anu perjuang dulu kan. Kita perjuang dulu. Berarti Bapak selaku warga Kota Jambi setuju atau gimana? Setuju. Setuju. Setuju, Pak. Terus harapannya seperti apa? Harapannya supaya Makin maju, ada kemajuan Jambi. Setuju sih kalau itu kan jadi ada kemajuan gitu kan. Berarti setuju dengan dirubahnya Tugu Jam jadi Tugu Keris ya? Iya, setuju. Ya bagus lah. Bagus ya? Jadi Mbak, setuju lah kalau ini diganti jadi Keris Siginjai ya? Setuju. Yang mana bagusnya lah untuk Kota Jambi. Nah, tapi Mbak, kebanyakan orang kan setuju, soalnya itu penampilannya bagus kan, kayak gitu. Ya, tanggapan saya bagus. Mudah-mudahan keadaan Jambi ini semakin maju lah. Kalau diganti, enggak lah. Enggak setuju? Enggak. Rendra Median, Jek TV melaporkan.